Kok pas minta sound sama ayahnya gimana ceritanya? Kok pas pengen sound sama? Minta sendiri. Tahu dari mana? Berapa duit untuk buat sound ini, Dek? 10 juta. Oh, 10 juta. Oh, tahu ya. Uang 10 juta tahu sama? Ya? Kayak apa banyaknya? 10 juta itu. Banyak. Jamil seneng, bapaknya yang pusing itu. Kan iya, Mas ya. Mas, ya. This is special performance Mimbi Audio Support Mimbi Production Remix Serbal Jember Disc Jockey Remix. Performance Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber Mimbi Official. Untuk lokasinya kali ini masih di Desa Jebung Lor, teman-teman, Kecamatan Telogosari, Bondowoso, Jawa Timur. Sound miniatur keren ya, tampilan keren, variasi catnya dengan box CLA milik bocah kelas 4 SD, teman-teman. Ini ceritanya Mas Daniel ya. Mas Daniel ini minta sound miniatur. Jadi sama ayahnya dibelikan atau digarapkan. Jadi ini, teman-teman, soundnya ya. 1DS Audio. Gak nyangka, teman-teman, bocah kelas 4 SD sudah punya sound miniatur sekeren ini. Tak lagi kita konfirmasi gimana ceritanya. Kok pas buat sound seperti ini, pengen sound seperti ini. Kita konfirmasi sama Mas Daniel kelas 4 SD. Sebelum itu kita review dulu ya speknya. 1DS Audio untuk namanya. Subwoofer CLA 10 in, teman-teman. Untuk speakernya asli yang coil 3 in asli 10V 300, ada 4 speaker ya, per boxnya double. Terus box di atasnya yang itu elunya, teman-teman, elunya 8 in ACR 810 ACR woofer ya. Terus 3 box di atasnya 6 in middlean mid high nya 6 in yang full ring, 3 speaker, terus 3 tweeter. Tweeternya Audac AX65 ya. Jadi tweeternya ini digabung, teman-teman. Mid high ya. Jadi sound systemnya ini, miniatur sound systemnya ini main 3 way, mid high, low dan subwoofer ya. CLA 10 in. 1DS Audio. 1DS musik, teman-teman. Ya. Jadi ayahnya Mas Daniel ini punya usaha cutting stiker, teman-teman. Mungkin teman-teman di daerah Bondowoso mau cutting mobil, mau cutting sepeda motor, monggo. Ntar nomornya saya sediakan di deskripsi, sekalian link YouTube-nya, teman-teman. Bisa cek di YouTube Dieng Stiker, teman-teman. Ya, di deskripsi. Kemudian untuk powernya 10 ampere, ini untuk subwoofer 10 ampere, 4 set sunken per channel. Terus drivernya atau kitnya SOCL 506. Ini main 4 ohm ya, angka 2 speaker per channel. Terus untuk power yang di atasnya ini 10 ampere kecil stereo, teman-teman. Untuk low dan mid high nya ya, 4 set Toshiba ini sama 4 set per channel, teman-teman. Untuk low dan mid high nya kemudian
kitnya SOCL504 seperti itu. Main 3-way, subwoofer, low dan mid high. Mid high-nya digabung. Ntar lagi kita konfirmasi sudah habiskan berapa untuk modal. Perkabelan yang 0,75 kalau nggak salah ya. Ya, 0,75 teman-teman. Subwoofer sama. Kita nih 0,75. Sudah full speed count ya. Keren teman-teman. Milik bocah kelas 4 SD. Untuk aksesoris mixer di sini. Sekalian kita ngobrol bentar sama Mas Daniel. Benar ya, Dek ya? Mas Daniel. Kok pas minta sound sama ayahnya gimana ceritanya? Kok pas pengen sound sama? Minta sendiri. Tahu dari mana sound? Sampean pertama kali lihat sound di mana? Punya siapa? RSK. Oh, L? RSK. RSK. Ya. Punya siapa RSK? Punya Mas Rofi. Punya Mas Rofi. Jadi pas minta ke ayahnya ya? Ya. Langsung dibuatin deh sama ayahnya deh. Iya. Tahu berapa duit untuk buat sound ini deh? 10 juta. Oh, 10 juta. Oh, tahu ya. Uang 10 juta tahu sama ya? Kayak apa banyaknya? 10 juta itu. Banyak. Jadi ceritanya ini Mas Daniel seneng bapaknya yang pusing itu. Kan ya, Mas ya. Mas, ya. Tapi enggak apa-apa buat anak ya Mas ya. Apapun yang penting kita mampu ya Mas ya. Oke. Untuk kebahagiaan anak. Berarti nyetok mixer sudah tahu ya, Dek ya? Ya. Oh, tar lagi setok sendiri ya. Oke. Untuk aksesoris ini ya teman-teman, Behringer terus PV. Mixernya asli. Ini teman-teman. Bener ngabiskan 10 juta ini Mas? Iya, 10 juta. Wih, mantap ini. Lumayan. Lumayan ya Mas ya. Untuk listrikan yang berapa Mas? 900. Oh ya teman-teman, Mas siapa Mas? Dieng Stiker. Mas Dieng Stiker ini tadi lagi buat Kobra ya Mas ya, buat yang 6 in. Itu Mas Daniel yang minta. Iya. Aduh, oh adeknya. Sampean punya anak dua? Punya anak dua. Aduh, gak terima mungkin ya terima. Sama masnya ya. Terlagi kalau sudah selesai saya akan review lagi teman-teman si Obre yang 6 in. Oke Dek, monggo disotok. Welcome to DJ Nanda Nafis Remixer and Singosari Remixer Pro Perform Sinar Music Studio Productions. Cover 10 in ya.
Welcome to DJ Nanda Nafis Remixer and Singosari Remixer Club Perform Sinar Music Studio Project. Bas jeduknya lumayan istimewa teman-teman. Rendahnya ada juga tipis-tipis. Subwoofer asli V300. Oke, seperti itu ya karakternya DS One Nada Audio. Semoga bermanfaat. Sekian dulu dari kami, Mimbi Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.